yang akan turun ya. Kemarin Dusun 2 juga dapat tenda. Kemudian mesin dorsmir. Ini ya, Jun. Nah, ini siapa yang punya dorsmir ini? Mana orangnya? Oh, itu ya. Enggak ada. Orangnya? Oh. Banyak. Banyak yang dorsmir enggak, Bu? Banyak untung. Amin. Saya enggak minta. Kemudian untuk anak-anak remajanya, kemarin saya ngantarkan alat olahraga kemari, bola voli. Masih ada bolanya? Butuh lagi enggak? Enggak lah. Apa? Enggak aktif, Pak. Masih kerjaan. Oh. Hah? Sudah lengkap ya, kita kasih ya. Apa? Kelompok senamnya juga udah kita bantu 5 juta. Mana yang dapat itu? Sudah dapat. Saya lupa aja nih, kita terlalu banyak yang menerima manfaat bantuan. Ya, melalui apa namanya, giringan kita yang disampaikan dari bawah ke saya gitu. Makanya saya butuh Pak Kades sinergitas. Kemudian yang akan menyusul bantuan di bulan ini atau bulan depan, ya, itu jaringan irigasi di Dusun 1. Berapa hektar tuh Pak Kades lahan pertaniannya? Nah, ini yang minggu ini sudah dikerjakan itu. Jadi nanti walaupun banjir, minimal dia mengurangi lah ya, kalau curah hujannya cukup tinggi. Kemudian akan juga menerima kelompok nasib. Ada dua kelompok ini, Dusun 1 dan Dusun 2. Hadirkan orangnya. Kelompok nasib Ihwatun Hasanah. Nah, ntar lagi dapat Nurul Hikmah. Janji ya. Jangan suara sampean aja untuk saya. Suaminya juga, anaknya, menantunya, tetangganya. Wah, banyak kali udah. Kemudian UMKM Dusun 1, 2, 3. Apa aja yang didapatnya? Akan mendapat Steling misop, tenda, kompor gas, dandang, bangku apa nih? Bangku kursi lipat, terus sama kuali. Kemudian kelompok akan mendapat sumber rezeki. Hadir enggak, bapak-bapak? Tangannya aja, orangnya tenggelam, mana dia? Berdiri dulu. Ini dapat bibit bawang merah. Ya. Semoga nanti yang menerima manfaat yang saya sampaikan ini bisa dimanfaatkan semaksimalnya lah, apalagi kelompok Maraban ini. Bagaimana nanti kelompok-kelompoknya ini supaya bisa diundang, misalnya ada pesta kawin, nikahan, sunatan, kan bisa ini. Perbaguslah suaranya, nanti ke depan akan kita fasilitasi lagi. Misalnya bisa nggak suara saya bisa jadi merdu, nanti kita kasih vitaminnya gitu loh. Kalau itu dari kantong saya aja, nggak usah lagi dari bantuan provinsi. Ah, ini tambahan lagi, mesin jahit UMKM. Mana tukang jahit? Yang berdiri. Ibu tukang jahit baju perempuan atau laki? Laki nggak bisa? Kok iso, tak kasih borongan nanti. Bentuk baju tim
AYS nutru di desa sementara Laiso. Tak kasih rezeki kok gak mau. Udah siap gitu. Kalau kader Gerindra itu kader pejuang, jadi semua siap. Gak iso pun tetap siap ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, itulah dia bentuk komitmen saya ya. Itulah saya sudah diberi kepercayaan oleh masyarakat. Pasca saya dilantik, pasca saya duduk, serapan itu saya dapatkan dari masyarakat. Jadi tanpa dukungan masyarakat, desa, dusun, desa, kecamatan, dan kabupaten sedang mendaki yang bersinergi dengan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, nggak akan bisa anggaran APBD provinsi saya bawa ke dapil ini. Ya, jadi kita harus sinergi. Jadi Bapak Ibu, kalau memang ada kelompok-kelompok yang ingin mengusulkan, ngomong aja sama Pak Kades. Pak Kades mendukung kita 100% penuh. Yang penting bagaimana masyarakatnya bisa sejahtera dalam membangun desa ini. Setuju kan?